السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي صلى على النبي المصطفى. والصلاة والسلام على النبي الأوفى. وعلى آله وصحبه ذوي القربى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرات المحترمين para alim para ulama yang kami hormati ketua Masjid Al Amin Bapak Ustadz Haji Ahmad Syamsuar, para kiai, para ustadz, imam yang tadi menjadi imam sholat subuh, yakni Bapak Ustadz Haji Arsyad Tanjung, beserta para pengurus yang lain, Bapak dan Ibu, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah, berbahagia sekali kita hari ini masih merasakan suasana bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agar kita semuanya mengisi bulan-bulan Ramadan ini dengan ibadah. Di mana tidak menjamin Ramadan yang akan datang kita akan bertemu lagi. Rasulullah menyampaikan man qama ramadhana, barang siapa menghidupkan bulan Ramadan imanan wahtisaban, menghidupkan dengan ibadah didasari karena iman, wahtisaban dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa, mengampuni kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini. Inilah kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya salah, kita punya dosa, kita punya khilaf. Bagaimana cara kita menghapus dosa? Di antaranya kita diberi kesempatan di bulan Ramadan ini dengan cara isilah bulan Ramadan ini dengan ibadah. Dengan ibadah baik di siang harinya maupun di malam harinya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena itu kita tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah. Taat yang mana yang menyebabkan kita masuk surganya Allah. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan sedikit kutipan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad ini yang mensyarahi ulama besar dari Indonesia, yakni Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Al-Bantani itu artinya ya orang Banten. Kalau Al-Maduri ya orang Madura gitu. Kalau Al-Betawi ya orang Betawi. Yang penting jangan aluminium. Kalau aluminium besi tua jadinya dong. Para jemaah sekalian, di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah merahasiakan 6 hal yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata marridha fi ta'atin. Allah merahasiakan ridhonya di dalam taatnya. Taat yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah? Ibadah yang mana yang menyebabkan kita mendapat ridha dari Allah? Tidak ada yang tahu.
apa ibadah yang wajib, apa ibadah yang sunat, apa yang sedekah 1 juta, apa yang sedekah 1 ribu, 1 ribu, 1 ribu. Tidak ada yang tahu. Tujuannya apa? Liyajtahidan nas fi jami'il ibadah. Agar kita ini bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah tanpa pilih-pilih. Seorang ulama besar namanya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dikenal dengan Imam Ghazali. Beliau seorang ulama besar yang mempunyai gelar Hujjatul Islam. Jadi hujjahnya orang Islam. Kalau saya kan cuma kiai gitu. Itu pun ada yang bercanda. Karena kalau ustadz masih istrinya 1, kalau kiai istrinya 2 katanya. Itu enggak benar itu. Jangan diikuti. Kalau 3 syekhnya, Syekh Puji kata saya. Ya, itu candaan para kiai saja yang pengin kawin. Biarin aja urusan kiai itu. Jangan ikut-ikut. Kecuali sudah sampai makomnya. Jangan senyum-senyum, Pak. Ibu-ibu cemberut di belakang. Jadi para jemaah sekalian, wa katama ridho fi ta'atin. Jadi Imam Ghazali, karangan kitabnya banyak. Di antara yang fenomenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ketika beliau wafat, ternyata dimimpikan oleh salah seorang ulama. Ditanyakan, ya Imam Ghazali, bagaimana engkau diperlakukan oleh Allah di dalam kuburmu? Beliau menjawab, alhamdulillah, saya dirahmati oleh Allah. Saya disayang oleh Allah. Di dalam kubur saya dapat nikmat kubur. Bima, dengan apa ya Imam Ghazali? Apa dengan karangan kitabmu? Apa dengan puasamu? Apa dengan sholatmu? Tidak, dianggap biasa. Justru saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayang oleh Allah oleh sebab seekor lalat. Jadi ketika beliau menulis pakai tinta, celup, angkat, itu kan sekarang pakai pulpen, kalau dulu pakai tinta. Ketika mengangkat pulpen itu ada seekor lalat nemplok di situ. Saya biarkan dia sampai kenyang. Kemudian dia terbang. Kenapa saya lakukan itu? Karena memang ada anjuran, irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah makhluk yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kamu. Tapi saya tidak mengatakan Allah di langit ya. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Enggak boleh kita mengatakan Allah di langit, Allah di depan, Allah di belakang, Allah di kanan, Allah di kiri, Allah di bawah. Allah di mana-mana, enggak boleh. Kita hanya mengatakan Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Bersama Allahu. Allahu maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Itu keyakinan kita. Karena kalau Allah diyakini ada di langit berdasarkan Quran, Allah diyakini di aras berdasarkan Quran, maka Qurannya benar, pemahamannya yang salah. Sebabnya namanya langit makhluk, aras makhluk, artinya ciptaan Allah Subhanahu, artinya baru. Sedangkan Allah qadim, Allah itu dahulu. Sebelum ada langit, sebelum ada arasy, Allah ngontrak di mana itu? Itu bahaya kalau ada keyakinan Allah di langit, salah itu. Adapun kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan aamintum man fis samaa ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap zat yang di langit? Bukan Allah itu yang dimaksud.
tapi malaikat. Atau kalau dimaknain Allah, Allah yang menguasai langit, gitu. Paham? Ini sekarang sudah banyak, Pak, masuk ke YouTube, masuk di Facebook. Maaf, ada yang nyangkut. Kalau nyangkut ditelan, batal saya. Saya buang. Tapi kalau mengalir, ini kan mulai tadi saya nggak tahu ada makanan ya, kemudian saya telan, airnya kan lewat, nggak batal gitu, nggak batal. Di sela-sela gigi saya mungkin sikat gigi sudah, tetapi ada sedikit nyangkut ya, kan mengalir tuh ludah saya, nggak batal. Jadi kalau ada keyakinan amintum man fis sama, yang dimaksud amintum man fis sama itu bukan Allah yang di langit, tetapi Allah yang menguasai langit. Atau tafsir yang lain, man itu bukan Allah tapi malaikat. Kalau Anda maksa bahwasanya Allah itu di langit atau Allah di arasy, bertentangan dengan banyak ayat-ayat yang lain. Misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Benar enggak? Loh, katanya Allah di langit. Di sebelah ayat sini Allah di arasy. Di sebelah sini ada kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Loh, kok bingung Al-Qur'an ini? Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan tidak ada tempat yang paling dekat antara makhluk dengan Allah dan Tuhannya selain dalam keadaan orang ketika saat sujud. Oh, kalau begitu Allah itu ada di tanah dong. Ada cerita lagi di dalam hadis bahwasanya Allah itu turun di seperempat malam yang terakhir. Loh, berarti Allah naik lift dong. Bagaimana ini? Katanya Nabi Musa juga bertemu di Gunung Tur Sina. Membingungkan Islam ini. Yang bingung ente. Qur'annya enggak ada masalah. Paham ya? Karena kalau saya tidak tegaskan di sini, saya pakai Facebook ini, Pak. Kadang-kadang saya ngaji enggak ada yang dengerin, enggak apa-apa. Enggak ada yang manggil kiai, enggak ada urusan, tak tulis kiai haji sendiri. Beres. Siapa yang mau marahin saya? Maksud saya begini. Saya manfaatkan sosial media. Ini yang nonton terus bergerak. Mungkin berapa ribu di Hong Kong, di Saudi, di Jepang, di berbagai kota di Indonesia menyaksikan pengajian ini. Hanya pakai apa? Pakai HP. Ya, itu pun kalau tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya paling nonton Facebook terus, WA terus gitu ya. Saya manfaatin ini. Jadi para jemaah sekalian, kembali kepada pelajaran. Imam Ghazali ternyata dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab seekor lalat. Karena itu saya sarankan kalau ada keran ya, kebuka, tutup. Kalau ada paku, pungut. Jangan-jangan itu menjadi kunci kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, wa katamal ghadaba am maksiatin, dan Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiatnya. Tidak ada yang tahu maksiat yang mana yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah, dosa yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan nerakanya Allah. Tujuannya apa? Agar kita jangan meremehkan, tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Dosa kecil aja wudu rontok. Dosa kecil saja istighfar sama Pak Ustadz selesai. Memang iya. Allah Subhanahu wa taala itu maaf-maaf, Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Iya. Tapi persoalannya yang menjadi masalah apabila kita meremehkan itu, mengecilkan itu. Bahkan kalau sampai bahasa meremehkan itu keluar, bisa murtad, Pak. Dosa kecil aja.
Karena apa? Tarkul hurmah, meninggalkan hurmat. Kalau dosa-dosanya sih kecil mungkin, hanya mungkin melaksanakan dosa maksiat. Tetapi kalau ada orang melakukan maksiat kemudian meremehkan, kalimat meremehkannya itu yang menyebabkan dia itu murtad, bisa jadi ke sana. Di zaman Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan yang kelihatan baik, ahli ibadah, tetapi kata Nabi, kemana orang perempuan tadi? Meninggal ya Rasulullah. Oh, Rasulullah berkomentar, orang perempuan itu masuk neraka. Kaget sahabat. Kenapa masuk neraka? Fi hirratin oleh sebab kucing. Fi-nya itu bermakna sebab. Kalau fi biasanya eng dalam, di dalam kan begitu kan? Fi hirratin oleh sebab kucing. Dia punya kucing, enggak dikasih makan, dikurung sampai mati. Mungkin kita sebagian ada yang ngomong, dosa kecil aja kok kucing, bukan membunuh manusia. Kecil bagi kita tapi besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Katanya Rasulullah, itu perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Paham? Karena itu mari jangan kecilkan dosa kecil. Tidak ada ceritanya orang tersungkur oleh gunung, tetapi banyak orang tersungkur oleh sebab kerikil. Yang nomor tiga, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah merahasiakan walinya, kekasihnya di tengah-tengah manusia. Dari sekian yang ada ini, siapa kekasih Allah tidak ada yang tahu. Oh, kekasih Allah itu yang pakai surban loh. Saya dong yang wali. Wali murid. Tidak ada yang tahu. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu itu wali kecuali sama-sama wali. Sama dengan la ya'riful maling illal maling. Tidak tahu maling kecuali maling gitu. Karena itu Pak polisi itu kadang-kadang melihara maling juga biar tahu, oh, malingnya di sana kata siapa? Ya kata maling ini gitu. Sesama maling jangan saling mendahului. Karena itu saudara-saudara sekalian, baru biasanya kalau sudah wafat, oh ini wali, ini wali. Kalau sudah wafat ketahuan. Tapi kalau waktu hidup jarang diketahui. Ada keterangan kalau ada satu kumpulan begini nih, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 40 lebih nih. Biasanya di satu majelis berkumpul 41 orang. Saat itulah katanya ada yang menjadi wali. Walaupun cuma wali sebentar, ya. Tujuannya apa? Dirahasiakan walinya Allah itu agar kita saling hormat menghormati, agar kita saling mohon doa satu dengan yang lain. Tadi Pak Ustadz biasanya kalau enggak ada ceramah kan doa kan? Amin, jangan kabur. Kadang-kadang enggak mau amin, enggak mau wiridan. Makruh lo ya. Kalau ada imam belum selesai doa, kabur ke belakang. Ngapain? Buru-buru kecuali ada alasan. Enggak ada angin, enggak ada ombak, enggak ada alasan, keluar. Apalagi ngomong itu bid'ah, enggak diajarkan sama Nabi, kurang ngaji ini. Benar kurang ngaji orang ini. Bukan kurang ajar, kurang ngaji. Kalau kurang ajar terlalu kasar saya. Jadi apa yang saya sampaikan berkaitan dengan siapa walinya Allah? Tidak ada yang tahu. Siapa kekasihnya Allah? Tidak ada yang tahu. Kalau saya ketemu guru saya, ya saya hormat kepada guru saya. Apalagi para kiai, ya. Karena itu ajaran daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an menyampaikan, kun 'indallahi khairun nas wa kun 'indan nafsi syarrun nas. Jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik, ibadah yang banyak, puasanya, sholatnya, Qur'annya, sedekahnya, silakan yang banyak, yang rajin. Tapi pegang hatimu, wa kun 'indan nafsi syarrun nas. Jadilah engkau menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Orang yang ngaku dosa enggak bakalan rendah derajat kita.
Sama halnya dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Beliau ketika melakukan kesalahan tanpa disengaja, mohon maaf, tidak boleh kita menuduh Nabi Musa, Nabi Adam berbuat dosa. Kalimat dosa itu tidak bisa disematkan kepada seorang Nabi dan Rasul, karena para Nabi itu mempunyai sifat maksum, terjaga dari dosa. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika. Para malaik, para sah, para nabi, para rasul itu ismah, terjaga dari dosa sebagaimana para malaikat. Nabi Adam tidak berbuat dosa, enggak. Ya, tetapi kenapa disebutkan di dalam Al-Qur'an wa asa Adam rabbahu, dan Nabi Adam berbuat maksiat kepada Tuhannya? Sebenarnya bukan dosa. Beliau melakukan tanpa sadar, beliau melakukan atas sumpah yang dilakukan oleh iblis, bujukan iblis. Ya, sehubungan beliau orang baik, namanya orang baik, melakukan kejelekan sedikit kelihatan. Pak Ustadz Arsyad pakai baju putih, beliau kena tinta sedikit saja kelihatan, benar gak? Kelihatan. Beda dengan saya, baju coklat, kena tinta gak kelihatan. Ini apa Pak Kiai? Oh itu batik. Gak kelihatan. Kalau beliau pakai baju putih, kelihatan. Inilah yang dikatakan hasanatul abrar sayyatul mukarrabin. Kalau Pak Kiai nonton biskup, masalah besar. Bapak Kiai ada di mana? Nonton biskup. Loh. Padahal bagi sampean nonton biskup biasa. Ada mana? Pak Kiai nyawer. Wah, Pak Kiai nyawer, masalah itu. Lah sampean biasa nyawer itu. Dianggap biasa. Kenapa? Ya tingkatannya, tingkatan para nabi. Dikatakan wa'asa Adam rabbahu. Jadi kita tetap mempunyai keyakinan bahwasanya nabi, para rasul, siapapun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ismah, terjaga dari dosa. Sehingga kalau sampean mendengar kisah-kisah, cerita-cerita yang selentingan bergerak sekarang, kan gampang mendapatkan informasi dari WA, benar? Dari Facebook, dari sosial media, dari TV, dari YouTube, menjelaskan, oh nabi ini pernah berbuat begono, berbuat salah, berbuat begini. Kita punya pedoman, enggak salah itu. Yang menceritakan salah itu. Ini para jemaah sekalian. Jadi apa yang saya sampaikan kembali kepada pelajaran, bahwa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan, kun indallah khairan nas, jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik, ibadah yang banyak. Wa kun inda nafsi syarran nas, jadilah engkau menurut dirimu orang yang paling hina. Orang yang ngaku salah, orang yang ngaku dosa, baik. Termasuk Nabiullah Adam alaihis salam. Katanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngantuk. Lapar kali. Kenyang ya. Ayo. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lagi. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, aku zalim ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, aku banyak salah ya Allah,
aku zalim terhadap diriku. Katanya Nabi Adam alaihis, ngaku salah, diangkat derajatnya oleh Allah. Iblis enggak ngaku salah. Dia mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Nyungsep. Nyungsep iblis. Hina iblis karena kesombongan. Karena itu saudara-saudara sekalian, kemudian diterjemahkan apa yang disampaikan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dengan istilah, ketemu sama siapapun, mari kita katakan, Anda yang lebih baik. Kamu yang lebih baik. Ketemu sama orang alim, kiai yang lebih baik. Kenapa? Ilmunya banyak. Ketemu sama orang bodoh mengatakan, kamu yang lebih baik. Kenapa? Maklum bodoh, gak ngerti agama, berbuat dosa, ya maklum. Ketemu sama orang tua, kiai yang lebih baik, bapak yang lebih baik. Kenapa? Saya kan baru tahu Islam, beliau tahu duluan. Ketemu sama yang lebih muda, kamu yang lebih baik. Kenapa? Dosanya sedikit. Kamu yang lebih baik, kamu yang lebih baik, kamu yang lebih baik, kamu yang lebih baik, kamu yang lebih baik. Kalimat ini kalau dikeluarkan, luar biasa, Pak. Bahasa kasarnya kalau saya singkatnya, tawadhu, rendah hati. Ngambil bawahnya wis. Ngambil bawahnya begitu. Jangan sombong. Saya di sini nih kiai, kata protokol. Iya, saya pengasuh pesantren. Saya komisi fatwa di Majelis Ulama Indonesia di DKI. Dan saya di komisi dakwah di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kalau di PBNU, wakil ketua di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Soheh wis, jabatannya kayak sing bener gitu. Aduh, lalala. Tapi kelakuannya kadang-kadang, ya Allah, mohon maaf. Orang nyangka saya kiai beneran gitu. Kadang-kadang cium tangan bolak-balik sampai tangan saya pegel. Minta barokahnya kiai. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan dia itu pulang enggak punya apa? Pulang tidak dengan tangan hampa, ya Allah, dia punya sangkaan, saya punya barokah. Kasih barokahlah, kasih semua, kata saya. Wong saya enggak punya. Ini para jemaah sekalian. Jadi kembali apa yang saya sampaikan, jadikan itu sikap. Di sini kiai, iya saya sekarang di sini kiai, tapi kalau saya pulang ke rumah ketemu mertua saya mantu, Pak. Disuruh jemur baju. Nama saya kan Misbah nih. Misbah. Orang Madura panggil Cong. Aduh. Tadi sudah Al-Mukarram Kiai Haji, sekarang kok Cong, kata saya. Cong. Iya, Mi. Jemurin baju. Ya, jemur baju lah. Tadi kan kiai, kata saya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Apalagi ketemu istri saya. Dari mana tadi? Ceramah gitu. Dulu istri saya kan 8 bulan yang lalu wafat ya. Minta fatihahnya, mumpung ingat saya. Namanya Haji Mamah Mukarramah. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ketemu istri bukan kiai, saya suami. Benar enggak? Ini biasa saya ngomong. Tapi harus dipertegas, kadang-kadang kan kita salah di depan istri begini. Saya kiai. Kiai apa? Kamu suami saya. Di depan kiai, saya bukan kiai, saya santri, Pak. Pernah satu ketika saya ngajar di Istiqlal, baca kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kiai saya. Turun saya. Ntar dulu, saya cium tangan dulu ke kiai saya. Mungkin jamaah Istiqlal ada yang ngomong, ah ini kiai cemen, kiai kelas 2, kenapa masih cium tangan kepada orang lain? Tidak, Pak. Saya ini santri, sampai kapan santri? Sampai mati. Sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bekas santri itu. Dulu guru saya, sekarang mantan guru. Sekarang bekas guru saya. Enggak ada bekas guru, kalau besi bekas ada. Apakah bekas mertua enggak ada?
Sebabnya saya takut dipecat kalau ngomong. Ini kan hal yang biasa, Pak. Tetapi penting, kalau ada yang menanyakan, Pak Kiai Misbah, kenapa diundang ke Istiqlal? Di KPK saya ngisi. Di Mahkamah Konstitusi, saya ngisi pengajian, banyak yang tanya, bagaimana caranya jadi kiai itu, bagaimana? Saya jawab, ini rahasianya. Nggak mungkin saya kemana-mana ngajuin proposal. Pak, daftar jadi kiai? Nggak mungkin. Nggak ada ceritanya begitu. Terus bagaimana jadi ustadz jadi kiai? Di Indonesia itu caranya ya akhlaknya yang benar. Bagaimana akhlak yang benar? Tawadhu gitu saja, rendah hati. Itu saya disuruh sama teman-teman saya para kiai. Pak Kiai Misbah, iya, mana? Ke mana ya? Ke istana, kosong, siap. Ke sana, menteri sana, siap. Siap terus, padahal saya sibuk sebenarnya. Istilah orang Madura itu, saya ini daging semua, nggak ada tulangnya katanya. Disuruh mau-mau terus. Padahal kalau saya bisa ngomong, saya ini pengasuh pesantren, saya ini sibuk. Kan bisa saya ngomong begitu. Nah ini para jemaah sekalian, itu pengembangan saja. Tetapi apa yang saya sampaikan sederhana, kun 'indallahi khairun nas, jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik. Tapi pegang hatimu, wa kun 'indan nasi syarrun nas, jadilah menurut dirimu orang yang paling hina, termasuk kepada orang kafir. Paham ya? Jangan sampai ada kesombongan. Nih saya Islam, kamu kafir. Saya pasti masuk surga, kamu kafir, kamu pasti masuk neraka. Mohon maaf, stop. Loh Pak, kiai kan ada dalam Al-Quran. Innad dina indallahil Islam. Malah di dalam Al-Quran yang lain disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala min. Barang siapa menjadikan selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Kenapa kiai enggak boleh mengatakan, saya Islam, pasti masuk surga, kamu kafir, pasti masuk neraka. Kalimat pastinya itu yang salah. Sekarang saya Islam, ya. Besok Islam, ya. Mati kurang sehari, mati kurang sejam, ternyata Islamnya dicabut sama Allah. Na'udzubillah, mati su'ul khotimah, mati tidak bawa iman. Siapa yang mau menghalang-halangi Allah? Sebaliknya, dia kafir sekarang, brengsek dia, bajingan tengik. Besok kafir, kurang sebulan masih kafir, kurang sehari masih kafir, kurang sejam dicabut kafirnya, diganti dengan iman. Siapa yang mau menghalang-halangi Allah? Jadi yang Islam belum tentu masuk surga, yang kafir belum tentu masuk surga. Iya. Loh kalau begitu Pak Kiai, ayo bubar aja Masjid Al-Amin, robohin aja. Kalau sama-sama enggak jelas. Bukan begitu maksud saya. Yang ahli ibadah belum tentu masuk surga. Yang Islam belum tentu masuk surga. Apalagi yang kafir. Siapa yang menjamin ente? Yang berobat belum tentu sembuh. Benar? Yang kerja belum tentu kaya. Apalagi yang enggak berobat. Apalagi yang pengangguran. Fa inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Insyaallah kalau kita baik, husnul khotimah. Amin. Kalau ahli Quran, matinya dengan baca Quran. Kalau ahli sujud, matinya dalam keadaan sujud. Kalau ahli ngeramal togel, mati dalam keadaan ngeramal. Na'udzubillah. Subhanallah. Ini nomor tiga. Nomor empat para jemaah sekalian, wa katama lailatul qadri fi syahri ramadan. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Mari baca bersama biar dapat barokahnya Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
Salamun hiya hatta madla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Apa lailatul qadr itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul qadr itu adalah malam di mana malam itu lebih utama daripada 1000 bulan. Kapan itu Pak Kiai? Enggak ada yang tahu. Memang dirahasiakan sama Allah. Sama dengan di masjid ini ada pembagian sembako nanti malam setelah sholat terawih. Kapan? Tidak dikasih tahu sama panitia. Biar apa? Biar sholat terawih terus. Kapan ya sembako datang? Gitu ya. Saya juga begitu Pak Kiai. Kalau ada pengajian di polker, polker atau polker samnya. Ya udah sono udah. Udah jangan cari volker, nanti yang keluar itu pusat narkoba, begitu. Pusat preman. Astagfirullahaladzim. Mulai dari kori sampai korak kumpul di situ. Ada yang ngomong, kan ada Kiai Misbah, kenapa di situ menjadi narkoba? Malah berita besar-besaran kemarin ditangkap 36 orang. Kan ada Kiai Misbah itu, anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Seakan-akan saya salah gitu. Kan ada pesantren gitu. Saya tanya, berapa yang ditangkap? 36. Itu gara-gara pesantren. Coba enggak ada pesantren, 100 yang ditangkap gitu. Wah, Kiai salah kata. Saya sudah ikhtiar Komat Kamit. Ya sebegitu ya udah gitu. Waktu itu saya juga doa, Pak. Ada lomba apa Indonesia sama Malaysia bola. Saya ikut istighosah itu. Wiridan, sekiranya Indonesia menang. Kalah. Waduh, banyak yang ngomongin itu enggak manjur Kiai Misbah itu doanya itu. Saya tanya, kalah berapa, Mas? Kalah 2 gitu. Itu gara-gara saya doa. Kalau enggak doa, kalah 10 gitu. Allah ya hayya qayyum, la ilaha illallah. Jadi kembali kepada pelajaran yang nomor 4 tadi, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tidak ada yang tahu. Tujuannya apa? Agar kita mengisi malam-malam Ramadan ini dengan ibadah. Cuma Rasulullah mengingatkan, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Malah ada spesifik tanggal ganjil, kan begitu kan? Tepatnya tanggal berapa enggak ada yang tahu. Namanya Rasulullah mengatakan, ya udah enggak ada yang tahu. Itu para jemaah sekalian. Saran saya para jemaah sekalian, Bu, Ibu jangan ngantuk. Jangan ingat-ingat loh Pak Kiai berarti bujangan. Di sini bujangan, ya. Mohon anu Pak, saya nanti pulang dikawal ya. Takut ada yang ngelirik. Jadi begini, kalau saran saya, ayo selama bulan Ramadan itu diisi. Jangan kosong dengan terawih. Jangan kosong dengan terawih. Pasti nanti sholat terawih yang kita isi setiap malam itu bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Maka kalau kita sholat terawih saat itu, khairum min alfi syahrin, lebih utama daripada 1000 bulan. Aduh, umurnya siapa 1000 bulan itu Pak? 80 tahun lebih gitu. Ini kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Saking hebatnya, saking barokahnya. Umurnya pendek-pendek tetapi barokah, benar enggak? Nanti bulan puasa selesai ada Syawal. Itu ada bonus lagi. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa puasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka sama halnya dengan puasa setahun. Oh, bonus lagi. Belum lagi nanti bulan Asyura. Belum lagi hari Arafah. Benar enggak? Luar biasa banyak lah. Ini kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan saat malam Lailatul Qadar itu diantaranya. Saat malam Lailatul Qadar itu, para jemaah sekalian, ruh-ruhnya orang mukmin diberi kesempatan oleh Allah kembali kepada jasadnya, datang ke rumah masing-masing. Mana suamiku, Kiai Misbah, mana? Aduh, istri saya datang. Mana anakku, mana cucuku, mana fatihahnya, mana sedekahnya, mana kiriman doanya, menunggu di rumah masing-masing. Di dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan semacam itu. Ya Allah, kalau saya mendengar itu, aduh ya Allah, mana siapa sekarang yang menempati, jangan-jangan suamiku sudah kawin lagi. Ya, gak kawin lagi bagaimana, ya masih muda, kan gak apa-apa. Istri saya insya Allah jadi istri saya tetap sampai kapanpun, benar gak? Kalau ibu ditinggal sama bapak, bapak meninggal, ibu kawin lagi, gak ketemu sama bapak, ketemu sama istri, suami yang baru. Kalau saya istri, gak mungkin kawin lagi, sudah wafat. Nanti besok ketemu saya lagi, amin. Enak amat orang laki itu ya. Para jemaah sekalian, inilah barangkali berkaitan dengan 4, 5, 6, sebenarnya 6 ya, masih 4, kan sudah hampir selesai itu. Ya, mau dilanjut apa tidak? Jangan pulang nanti kitab puasanya dikasih ya. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat lah. Ada nanti berkaitan dengan puasa itu. Para jemaah sekalian, jadi itu berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Ayo, saran saya, sedekah setiap malam 100 ribu. 100 ribu itu pasti ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, lebih utama daripada 1000 bulan. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi ingat ya, di mana-mana kiai mengingatkan khairum min alfi syahrin. Mulai dari kapan Pak Kiai? Mulai dari maghrib hatta matla'il fajar, sehingga subuh. Salamun ya hatta matla'il fajar. Para malaikat mengucapkan salam, salam, salam. Selamat, selamat, sukses umat Nabi Muhammad yang beribadah pada waktu itu. Jangan diam. Kalau kerasa ini kayaknya malam Lailatul Qadar ini, ini kok suasananya cerah gitu. Jangan diam, baca Quran, wiritan, apa saja. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Yang banyak ini. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, ampuni dosa saya banyak dosa. Ya Allah, ampuni dosa saya. Udah stop, jangan pegang WA terus. Itu taruh itu remote. Baca Quran, putar tasbihnya sampai putus. Jangan ketawa, beneran. Maksudnya yang semangat begitu. Kesempatan. Kalau bahasa hadisnya itu sing-singkan maju, bukan maksudnya bukan begini, semangat saat itu. Tapi ingat para jemaah sekalian, di dalam kitab Nasuhul Ibad disebutkan, itu kebaikan. Bagaimana kalau orang berbuat maksiat? Man syaribal khamra, barang siapa orang yang minum khamr atau berzina saat malam Lailatul Qadar, la'anahullah, akan dilaknat sama Allah orang tersebut, dan malaikat juga akan dilaknat, manusia akan melaknat, hatta min haulisani, hingga tahun yang akan datang hidupnya penuh dengan laknat alias apes. Na'udzubil, udah begitu. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, amin. Ya cuma ya begitu Pak Ustaz, biasanya malam terakhir itu bukan sibuk tarawih, mall penuh, pasar penuh, sibuk dengan mudik. Akhirnya lagi mudik, enggak sholat tarawih, padahal saat itu ada Lailatul Qadar. Jadi jangan dikira Lailatul Qadar itu kayak bulan jatuh begitu, bukan. Kan pernah ada yang ngomong, aduh ya Allah, kemarin Lailatul Qadar sudah ditangkap sama orang Warakas katanya. Maksudnya apa Bu? Kena sama orang Warakas katanya. Jadi orang
Koja enggak kebagian, orang Rau Badak enggak kebagian. Ini pemahaman apa ini, dari mana ngaji gitu saya. Jadi yang dimaksud, ada yang tahu, ada yang merasakan mungkin, tapi bukan berarti dimiliki. Ada yang bertanya, Pak Kiai, kan di Amerika sekarang siang, umpamanya, di sini malam. Kapan Lailatul Qadar itu? Ya malam Lailatul Qadar ya jalan terus. Sekarang malam terus berjalan begitu. Sama halnya dengan waktu maghrib kan berbeda. Sini maghrib, sini masih asar, itu bergerak terus. Itu menurut ba'dul ulama. Tapi ada yang mengatakan ya malam Lailatul Qadar bersamaan dengan itu. Bersamaan waktunya katanya. Ya udah enggak usah sibuk hitung-hitungan. Benar enggak? Yang terpenting mari kita ibadah selama bulan Ramadan. Insyaallah salah satunya nanti kalau penuh bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Wa katama salatil wusta fi shalawat. Yang nomor 5, Allah merahasiakan salat wusta. Salat wusta itu salat tengah di antara 5 salat ini, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini ada namanya di dalam kitab, di dalam Al-Quran itu namanya sholat wusta. Sholat wusta itu sholat yang paling utama, sholat tengah. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan isya, ada yang mengatakan subuh. Pokoknya macam-macam pandangan ulama. Tapi yang jelas sholat wusta itu mana? Ada yang mengatakan asar katanya, karena asar itu berat. Ada yang mengatakan isya, karena isya berat. Ya kan katanya kayak Zainuddin itu, ya kita itu banyak alasan kalau enggak mau sholat, banyak lah. Zuhur sibuk di kerjaan, gitu kan. Asar macet di jalanan. Maghrib, kecapean. Isya ketiduran. Subuh kesiangan. Enggak ada yang benar ini. Kapan ini Pak Kiai sholat usto itu? Hafidhu, jagalah sholat was, jagalah sholat, sholat-sholat yang ada. Was sholawatil usto, dan sholat usto. Ada kalimat sholat usto di dalam Al-Quran itu, gak ada yang tahu. Tujuannya agar kita mengisi sholat yang 5 waktu ini dengan baik. Dan yang terakhir para jemaah sekalian, wa katamal mauta fil umri. Allah merahasiakan mati di dalam umur. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun yang tahu di mana kita mati. Paham ya? Gak usah jauh-jauh. Masa nyangka istri saya masih muda, Pak? Umur lahir 74. Kan masih muda. Saya kan kelihatan pakai kacamata, pakai surban begini, kayak sepuh gitu. Saya ini muda. Maksudnya nawarin begitu ya. Ya muda saya gitu. Tapi jangan merasa muda, karena waktu saya ke pelabuhan, kan banyak orang kapal gak sholat, gak puasa itu. Bang, kok gak puasa? Masih muda katanya. Loh, masih muda. Berapa banyak orang yang meninggal masih muda? Hati-hati, mari kita jaga jangan sampai kita itu mati dengan keadaan su'ul khotimah. Jangan sampai mati dengan keadaan su'ul khotimah. Pesan saya cuma satu, matal mar'u ala ma'asha, seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Dengan adanya WA, YouTube, Facebook, saya pernah melihat di Malang kemarin ada orang sedang sujud wafat. Benar enggak? Ada sedang i'tikaf, enggak keluar-keluar, taunya wafat. Saya dengan sampean mati dalam keadaan apa? Tidak ada yang tahu. Tapi kebiasaannya apa? Insya Allah mati dalam keadaan itu. Pesan saya kalau ada adzan, tolong diem. Maksudnya berhenti dari pekerjaannya. Jawab adzan itu. Sebabnya kalau ada orang mengabaikan adzan, yukhsha alaihi min su'il khatimah, dikhawatirkan mati dengan keadaan su'ul khatimah, tidak bawa iman. Na'udzubillah. Jadi kalau ada adzan, ayo ala shalah, jawablah haula wala quwwata. Minim jawab, apalagi sampai datang ke masjid itu lebih bagus. Itu para jemaah sekalian, inilah pengajian beberapa hal yang berkaitan dengan 6 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya ada yang tanya Pak Kiai,
kok kiai kok enggak jadi anggota DPR saja? Kiai kok enggak duduk di pemerintahan mengejar jabatan politik? Saya jawab, inilah thoriqoh kiai. Thoriqoh kiai itu mengajar. Paham ya Pak ya? Karena mohon maaf, saya harus jelaskan di tempat ini, banyak orang mengibar-ngibar bendera, ayo dirikan negara Islam, dirikan negara Islam, dirikan negara Islam, lawan pemerintah. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan, jangan. Mereka ingin mendirikan syariat, saya juga ingin mendirikan syariat, sama. Cuma caranya beda. Caranya kami para kiai sejak dulu ta'lim, ngajar. Melakukan perubahan masyarakat dengan mengajar, bukan dengan rebut pemerintahan. Caci maki presiden. Jangan, enggak ada gunanya. Pemimpin saya enggak zalim, Pak. Pemimpin saya zalim, Pak Kiai. Presiden zalim, menterinya zalim. Enggak ada yang benar, korup semua. Mohon maaf ya, kenapa pemimpin kita enggak benar? Kenapa pemimpin kita zalim? Katanya Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَكَذَلِكَ demikianlah نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ, aku turunkan pemimpin kepada kamu, pemimpin yang zalim. Kenapa pemimpinmu zalim? Bima kanu yaksibun, oleh sebab perilaku kamu yang zalim. Mari kita istighfar kepada Allah. Lekiai sadar, kalau nanti masyarakatnya abaik, pemimpinnya akan baik. Kalau masyarakatnya adil, pemimpinnya akan adil. Ini yang dilakukan oleh para kiai, para ulama. Dirikan pesantren, dirikan majelis taklim, hadir semacam ini. Ada tahlilan, ada istighosahan, ada kumpulan, hadir kiai, kemudian ngasih pelajaran, memberi pencerahan. Insya Allah nanti kalau masyarakatnya baik, akan melahirkan pemimpin yang baik. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, Anallah, aku adalah Allah, Malikul Muluk, rajanya raja. Kulubul Muluk wa nawasiha, hatinya para raja, wa nawasiha dan ubun-ubunnya, biadi, aku yang mengatur. Faman ata'ani ja'altum 'alaini nikmatan, barang siapa yang taat kepada aku, maka aku jadikan pemimpin itu nikmat, nyaman buat kamu. Waman asani ja'altum 'alaini nikmatan, barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka aku jadikan pemimpin itu nikmah, adab buat kamu. La tashghalu anfusakum bisabbil muluk, janganlah engkau sibukkan lisanmu, lidahmu, dirimu dengan mencaci pemimpin. Oh, pengurus masjid enggak benar, Pak RW enggak benar, Pak RT enggak benar. Stop. Udah. Bagaimana caranya? Walakin tubu ilayya. Taubat kepada Allah, dekat kepada Allah. U'attifum 'alaikum. Pemimpin itu akan manut, nyaman buat kamu. Paham, Pak? Pilkada sudah selesai. Benar enggak? Pilkada sudah selesai. Apakah dengan perubahan pemimpin langsung berubah keadaan kita? Ya enggak, biasa-biasa saja. Karena itu ini thoriqoh, mohon dipahami. Para wali, para ulama sampai detik ini caranya begini. Merubah masyarakat, merubah kepemimpinan dengan cara mendidik ini. Kenapa dimulai dengan ta'lim? Kenapa dimulai dengan ilmu? Saya kasih rumusannya. Saya sebut, ada kudrat, ada iradat, ada ilmu. Saya ulangi, ada kudrat, ada iradat, ada ilmu. Ada ilmu, ada iradat, ada kudrat. Maksudnya begini, perubahan terjadi oleh sebab keinginan. Keinginan terjadi oleh sebab pengetahuan. Karena itu, pengetahuan ini yang penting. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita zikir sejenak dan nanti ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bi fadlillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ala al-kafi salatullah ala al-shafi salamullah بمحي الدين خلصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسفو وقتنا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وتمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ومن بالحق أولنا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله أمين ربنا انفعنا بما علمتنا أمين ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا اللهم اجعلنا يا الله jadikan kami wa auladana dan putra-putri kami wa talamidana dan murid-murid kami wa ahlana dan keluarga kami min ahlil ilmi wa ahlil khair orang yang ahli ilmu orang yang senang berbuat kebaikan ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat orang yang jauh darimu ya hayyu ya qayyum
اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان يا الله berikan keberkahan dan kekuatan di bulan Ramadan ini untuk mengisi dengan amal ibadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Mari bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kalau ada ilmu yang bermanfaat, yang nyangkut ke dalam hati dan diamalkan, itu ilmu para masyayikh, para guru, para ustadz yang mengajarkan ilmu kepada saya. Kalau ada kesalahan, mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Dari kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.